Halo, sahabat SBM1, apa kabar semuanya? Baik-baik saja bukan? Nah, video kali ini akan menampilkan keseruan anak-anak SD Strada Bina Mulia 1 dalam mengikuti kegiatan studi wisata. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus! Museum Pengkhianatan PKI ya, bukan PPKI. Sekali lagi, Museum Pengkhianatan PKI. Itulah keseruan kakak-kakak kelas 6 di Monumen Pancasila Sakti. Dan sekarang mari kita lihat keseruan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 di tempat wisata yang berbeda. Yeah.
Baru saja kita menyaksikan keseruan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Sekarang mari kita ikuti keseruan kakak-kakak kelas 6 di tempat wisata yang berikutnya. Let's go! Jelasinnya detail banget sampai itunya. Tadi dijelasin sih apa berat-beratnya, baru bentuknya dari mana, habis itu gasnya dari pusat nebula gitu. Ya, namanya juga anak-anak, dunia mereka adalah dunia happy, dunia senang, dunia bermain. Ini seperti inilah suasana kami bersama anak-anak yang menuju ke tempat wisata. Sekarang saya dan teman-teman saya berada di Museum Pancasila. Tempat kegiatan kami, ikuti aja ya. Teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya berada di lubang buaya. Nah, di belakang saya terdapat tujuh pahlawan revolusi. Agar kemajuan. Kami, kita ya. Bang, bagus. Pada 5 dimensi. Apa? Kami baru saja menggunakan gajah mata 5 dimensi. Seru loh. Makan dulu.
terus. Ibu nggak usah pakai itu deh, Pak. Pusing. Biar seru. Hah? Ibu apa lagi rekam dari tadi lo? Ulang, satu, dua, tiga. Halo teman-teman, seperti yang semangat kamu bisa. Oke sahabat BM1, demikian video kali ini tentang kegiatan studi wisata anak-anak SD Strada Bina Mulia 1. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan memberikan like, subscribe, dan share video ini. Semoga kegiatan ini benar-benar bermanfaat untuk anak-anak, untuk menambah pengetahuan demi masa depan mereka. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah mendukung sehingga acara studi wisata ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Sayonara.